Bekas anggota unit tindakan khas UTK, Chief Inspector Azilah Hadri telah membuat akuan bersumpah di penjara Kajang memberitahu perintah untuk membunuh warga Mongolia Altantuya Sharibu adalah arahan dari bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Mengakui untuk pertama kalinya bahawa dia dan Korporal Siro Azhar Omar dalam komplot membunuh rakyat Mongolia itu, dia mendakwa bahawa dia hanya mengikut perintah tembak untuk membunuh yang jelas sebagai anggota UTK polis. Butiran ini terkandung dalam permohonan yang difailkan oleh Azilah yang sedang dalam usaha mendapatkan Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula keputusan dalam hukuman sabitan hukuman mati yang dikenakan kepadanya dan Sirul pada tahun 2015. Azilah mendakwa terdapat penindasan bukti dan fakta semasa prosiding di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Dalam akuan berkanun Statutory Declaration yang bertarikh 17 Oktober 2019, Azilah mendakwa Najib mengarahkan beliau untuk menangkap dan membunuh Altantuya yang digambarkan sebagai ejen penyiasat yang mampu mengganggu-gugat keselamatan negara. Dia bertanya kepada Najib apa yang dia maksudkan dengan menangkap dan memusnahkan ejen penyiasat itu. Najib menjawab tembak untuk membunuh dan menunjukkan aksi menyelak leher. Ketika ditanya tujuan membunuh ejen yang didakwa mata-mata gelap itu dengan bahan bom peledak, Najib menjawab bagi memastikan tidak tertinggal sebarang sisa dan bom boleh didapati dari bilik simpanan UTK. Selain itu, Azilah mendakwa Najib memberitahu supaya berhati-hati terhadap Altantuya kerana dia seorang yang pandai berbicara, pintar dan licik, dan salah satunya adalah Altantuya mendakwa dia hamil. Bekas pegawai polis itu juga menjelaskan kenapa tidak membuat permohonan dan akaun statutory untuk mengkaji semula kes ini. Dia memberitahu pada awal tahun 2018 dia memutuskan untuk tidak melakukannya kerana bimbang ia akan disalahgunakan oleh pihak tertentu menjelang pilihan raya umum ke-14. Dia juga berharap rakan-rakan di UTK dan pasukan polis berhati-hati dalam melaksanakan perintah supaya isu pengkhianatan dan dijadikan kambing hitam tidak berulang lagi. Azilah berkata beliau juga menangguhkan permohonan untuk mendapatkan pengampunan dari Sultan Selangor supaya proses pelaksanaannya ditangguhkan juga. Bekas pegawai polis itu juga memohon maaf atas penglibatannya dalam operasi yang mengakibatkan kehilangan nyawa yang tidak bersalah.